Dan ternyata hari ini begitu banyak orang yang tertarik menggunakan blangkon ala Gus Miftah. Kalau dulu kita mengenal blangkon ala Pangeran Diponegoro, sekarang orang mengenalnya blangkon ala Gus Miftah. Saya masih ada keterkaitan dengan Pangeran Diponegoro. Kebetulan Pangeran Diponegoro itu merupakan murid dari mbah saya, Mbah Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jegulo bin Brawijoyo Limo. Lah, Pangeran Diponegoro ini kebetulan murid dari mbah saya, Mbah Hasan Besari. Nah, karena saya ngefans dengan Diponegoro, saya menggunakan blangkon seperti Pangeran Diponegoro. Malam hari ini, blangkon saya akan saya lelang. Dan ini sudah ada dua orang yang terhubung dari Dubai secara Zoom yang akan mencoba ngebit dengan blangkon saya. Tepuk tangan yang dari Dubai. Apakah sudah tersambung? Gimana operator? Saya sengaja menggunakan blangkon dan kemudian saya hibahkan untuk Nahdlatul Ulama. Karena itulah bedanya, kita kalau masalah bikin acara pasti masalahnya masalah duit. Saya bilang sama Buya Said, itulah Buya antara kita bedanya dengan pengacara. Kalau pengacara itu masalah jadi duit, Kiai biasanya duit jadi masalah. Saya sudah tersambung dengan sahabat saya di Dubai, Mas Wahyu Kenzo dan Mas Bayu Walker. Coba kita lihat, kira-kira blangkon saya malam hari laku berapa? Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Satu lagi, assalamualaikum Mas Bayu. Bayu Walker. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam. Biar kayak Abah nih, pakai kacamata. Kamu nggak tahu kenapa saya pakai kacamata hitam. Alasannya sederhana, kalau pakai kaca jendela berat. Wahyu sama Bayu sehat di Dubai? Sehat? Alhamdulillah. Kalian tuh jalan-jalan apa bisnis di Dubai? Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Ini sekarang Abah pakai blangkon yang mau saya jual, karena kemarin di Surabaya sudah laku 200 juta. Ini nggak tanggung-tanggung. Untuk Nahdlatul Ulama, blangkonnya Abah Gus Miftah, saya buka dari harga dasar 500 juta. Bayu atau Wahyu? Gini aja bro, kalau Wahyu berani, karena NO itu lambangnya bintang 9, kalau Wahyu oke, gak usah nanggung-nanggung, 900 juta langsung tak kasih. Ayo Pak Bay. Ayo Bay, Wahyu, Bay, Wahyu. Ayo, satu. Pak Wahyu, Pak Wahyu. NO bintang 9, NO bintang 9. Kalau 900 juta berarti kamu betul-betul NO. Mencintai para habaib dan ulama-ulama NO. Wahyu, satu. Dua. Dua setengah. 9 pas ya? 9 pas. 900. Berani? 900. Ayo bareng-bareng. Wahyu, Wahyu, Wahyu. Nih satu Balai Sarbini semuanya menyebut nama Wahyu Kenzo. Ayo yang lebih keras, Wahyu, Wahyu. Gimana bro? Satu. Jangan istikharah dulu kelamaan. Wahyu. Wahyu, kayak si Bay nyerah nih, si Bay ini. Bayu menyerah, Bayu. Kan tadi udah 8, 8, 8. Dikit lagi lah 900, tak kasih. Yes, Pak Wahyu yes. Wahyu. Okay. Wahyu. Oke. Gak ada suaranya Wahyu. Oke. 900 juta untuk Wahyu Kenzo dari blangkon Gus Miftah. Alhamdulillah, sujud syukur saya yu Wahyu. Alhamdulillah. Ya Allah, blangkon pengen 200 juta, saya 500 ndasir gane piro. Masya Allah. Terima kasih. Oke Mas Wahyu, nanti kita kirim blangkonnya setelah dirimu pulang dari Dubai. Sekali lagi terima kasih Bayu dan tepuk tangan untuk Wahyu Kenzo dari The Legion. Matenun. Salam untuk keluarga di Dubai Mas. Matenun. Alhamdulillah, pakai dulu sebelum hilang ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.